Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali menanggapi video dari Pak Idrus Romli, kaum muslimin. Dan kita lihat hampir di semua video-video Pak Idrus Romli ini selalu memfitnah Wahabi, kaum muslimin. Selalu memfitnah Salafi, ya, dengan sebutan Wahabi, kemudian dengan fitnah-fitnah yang macam-macam, kaum muslimin. Dan kalau kita perhatikan, sangat terlihat bahwa Pak Idrus Romli ini sebenarnya panik, kaum muslimin. Panik, takut jamaahnya habis, kaum muslimin. Karena di tempat tinggal Pak Idrus Romli sendiri pun di Jember, ya, dia sudah mengakui bahwa pengurus NU ini sebagian mengikuti dakwah yang asalnya dari Radio Roja. Mereka mengenal dakwah itu dari Radio Roja atau TV Roja. Kemudian Pak Marzuki Mustamar pun, CS-nya Pak Idrus Romli, itu juga mengakui ya, bahwa di Jember ini tambah banyak orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi katanya. Jadi keberadaan Pak Idrus Romli, kemudian Pak Marzuki Mustamar di Jember, ya, kemudian pondok pesantren mereka itu sudah tidak terlalu diaminkan lagi kaum muslimin. Karena kaum muslimin semakin cerdas, yang selama ini mungkin mereka nggak ngerti tentang hukum-hukum Islam kaum muslimin. Nggak ngerti mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana itu ketaatan, mana itu kemaksiatan. Mereka tidak ngerti, karena selama ini ya cuma ikut tahlilan, yasinan, maulidan, isra' mi'raj, manakiban, haulan, ya, ziarah kuburan keramat, sehingga mereka tidak faham tentang syariat Islam. Dan alhamdulillah dengan adanya media-media seperti sekarang ini dakwah semakin tersebar, sehingga banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah lantaran dakwah melalui media-media tersebut kaum muslimin. Makanya Pak Idrus Romli itu sampai mengatakan bahwa pemahaman orang-orang Salafi atau yang disebut Wahabi itu ancaman bagi mereka kaum muslimin. Wahabi ini mengapa menjadi ancaman bagi kita? Dalam sabda Rasulullah SAW, yang muruk-muruk keluar dari agama. Nah kaum muslimin, jadi dakwah sunnah ini, dakwah salaf ini, yang membahas qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama, itu adalah ancaman bagi orang-orang seperti Pak Idrus Romli. Tapi majelis-majelis yang seperti ini kaum muslimin, majelis jogetan ketimpringan, itu bukan ancaman bagi Pak Idrus Romli. Kaum muslimin, jadi kalau majelis-majelis yang seperti ini kaum muslimin, anak-anak sudah diajak jogetan, bermajelis laki-laki perempuan campur baur, katanya solawatan, ini nggak bahaya kata Idrus Romli. Dan keberadaan pesantren-pesantren yang katanya pesantren tasawuf, yang katanya selalu berusaha menjernihkan hati, yang berusaha selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mencela Wahabi, yang mengatakan Wahabi ini setan alas, yang mengatakan Wahabi ini bentukan Yahudi, yang mengatakan Wahabi ini dukungan orang Syiah, ya, tapi pimpinan pondok pesantrennya ternyata menyodomi santri-santrinya, puluhan santrinya disodomi. Idrus Romli nggak pernah mengatakan pesantren-pesantren yang seperti itu berbahaya kaum muslimin. Ya, padahal kasus-kasus sodomi, kasus-kasus asusila, itu semuanya ya orang-orang pro-nya Pak Idrus Romli kaum muslimin. Satu kolam dengan Pak Idrus Romli. Coba. Justru orang-orang yang dikatakan Pak Idrus Romli ini pemahamannya bahaya, pondok pesantrennya bahaya, dakwahnya bahaya, alhamdulillah malah aman dari pemberitaan-pemberitaan miring yang seperti itu kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para da'i, menjaga para penggerak dakwah sunnah ini. Mudah-mudahan mereka semuanya istiqomah di jalan yang hak kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka,
kemudian memperbaiki amalan-amalan mereka kaum muslimin, semakin memperbaiki sehingga terhindar dari fitnah-fitnah yang seperti itu, dan itu juga sekaligus menjadi bantahan secara alami terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang yang seperti Pak Idrus Romli kaum muslimin. Dan kali ini kaum muslimin ada video lagi, video dari Pak Idrus Romli yang saking paniknya, panik terhadap perkembangan dakwah sunnah, sampai ormas Muhammadiyah pun dikatakan oleh Pak Idrus Romli setengah Wahabi katanya. Setengah Wahabi, setengah kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ya, enggak heran juga kaum muslimin, karena memang di awal-awal sebelum berkembangnya dakwah sunnah ini kaum muslimin, sebelum berkembangnya dakwah salafi, memang Muhammadiyah ini sudah dicap sebagai Wahabi duluan kaum muslimin. Karena asas dakwah dari Muhammadiyah dahulu ini memang mengusung TBC sejak dahulu ya, mengusung anti TBC, anti tahayul, bid'ah dan khurafat kaum muslimin ya. Coba kita simak video dari Pak Idrus Romli yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu setengah Wahabi. Ya, jadi setengah kufur. Jadi Muhammadiyah ini juga berbahaya kaum muslimin ya. Bedanya Wahabi dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswajah. Kalau Ahlus Sunnah, wahdaniyat itu ada tiga. Allah Maha Esa di dalam azad, Maha Esa dalam sifat, Maha Esa dalam perbuatan. Wahabi tauhidnya ada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Muhammadiyah ambil dari Aswaja dua, dari Wahabi satu. Kata Muhammadiyah, Allah itu Maha Esa dalam zat, Maha Esa dalam sifat, lalu Maha Esa dalam uluhiyah. Karena Muhammadiyah mengambil tauhid uluhiyahnya Wahabi, maka Muhammadiyah melarang tawassul, tabarruk, istighatsah dan menganggapnya syirik. Ini kesamaan Wahabi Muhammadiyah dengan Wahabi. Nah, kaum muslimin, selama ini kita mendengar orang-orang Aswaja ya mengejek orang-orang Salafi. Ya, mengejek, menyebutkan bahwa Salafi ini tauhidnya seperti orang-orang Nasrani kaum muslimin. Tritauhid katanya. Jadi tauhid ini sama orang-orang Salafi dibagi menjadi tiga ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Padahal mereka juga sebenarnya membagi ya, seperti yang dijelaskan Idrus Romli tadi kaum muslimin. Dan sebenarnya itu bukan juga membagi kaum muslimin, itu merinci supaya ketauhidan seseorang itu sempurna ya, enggak beda dengan pembagian tentang ilmu bahasa Arab kaum muslimin ya. Ada ilmu nahu, ada ilmu sorof. Di mana bahasa Arab yang baik dan benar itu tidak akan terpenuhi kecuali dengan ilmu-ilmu nahu dan sorof. Begitu juga dengan permisalan ilmu tajwid kaum muslimin. Ya, ilmu tajwid itu bukan untuk membagi-bagi bacaan Al-Quran. Bukan. Akan tetapi membaca Al-Quran yang baik dan benar tidak akan terpenuhi kecuali dengan ilmu tajwid yang ada itu. Bukan membagi-bagi. Tapi ya karena memang kualitas SDM mereka ya kurang cerdas lah kaum muslimin ya. Kata Pak Idrus Romli itu malah mereka yang cerdas-cerdas. Wong mereka itu kalau majelisnya jogetan, ketimpringan ya cerdas dari mana? Ya. Kalau ada acara yang dikejar beseknya, makanannya ya, cerdas dari mana ya. Jadi ilmu tauhid itu ya dibagi menjadi tiga dalam penjelasan. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Itu bukan membagi, itu hanya menjelaskan bahwasanya ketauhidan seseorang itu tidak akan mencapai derajat tauhid yang sempurna kecuali terpenuhi dengan tiga syarat tersebut. Tidak cukup dengan tauhid uluhiyah saja, tidak cukup dengan tauhid rububiyah saja, tidak cukup dengan tauhid asma wa sifat saja. Lah orang-orang kafir terdahulu kaum muslimin, mereka tahu Allah itu tahu, siapa Allah itu tahu kaum muslimin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ketika orang-orang kafir ditanya man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Allah, mereka mengakui orang kafir itu kaum muslimin. Ya,
Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 65, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan orang-orang kafir, ya. Mereka itu ketika berada di tengah lautan, ya, ketika di tengah laut itu kan mengerikan kaum muslimin. Kondisinya mencekam, apalagi ketika ada badai, ya. Itu sangat menakutkan kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 65 mengatakan tentang orang-orang kafir, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berada di lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti itu masih disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang musyrik kaum muslimin. Padahal ketika dalam keadaan sempit, keadaan genting, keadaan ketakutan mencekam, mereka ikhlas beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam kondisi lapang, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang musyrik, ya. Akan tetapi orang-orang yang sekarang ini kaum muslimin yang tauhidnya ini enggak paham bagaimana tauhid yang benar, mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, ya, mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketauhidan mereka ini enggak lengkap, ya, enggak lengkap. Mereka tidak paham terhadap tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Akan tetapi ketika mereka berdoa, mereka memanggil selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke kuburan-kuburan yang dianggap soleh, kuburan-kuburan wali itu kaum muslimin, ya. Di sana kuburan dicium-cium, kuburan dicium-cium, batu nisan dicium-cium kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Ini tata cara ziarah kubur dari mana? Mencium batu nisan itu tata cara ziarah kubur dari siapa? Apalagi ditambah minta-minta sama penghuni kubur, ya. Itu tata cara ziarah dari mana? Justru orang yang mengajak untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa itu adalah ibadah kaum muslimin, malah disebut Wahabi. Malah disebut Wahabi. Tapi orang-orang yang mencium batu nisan, minta-minta di kuburan, itu malah disebut oleh Idrus Romli orang yang ahlussunnah wal jamaah, yang tidak berbahaya. Ini gimana? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan kaum muslimin, ketika beliau melihat Hajar Aswad, ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u." Aku tahu sesungguhnya engkau ini cuma batu, wahai Hajar Aswad, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Jadi sahabat Umar bin Khattab terhadap Hajar Aswad saja kaum muslimin, Hajar Aswad batu dari surga kaum muslimin, ya. Seandainya beliau tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad, maka beliau tidak akan menciumnya. Karena beliau tahu bahwasanya itu hanya batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Tapi anehnya sekarang ini, ya, batu nisan kuburan dicium-cium kaum muslimin, dipeluk-peluk, na'udzubillah min dalik. Yang seperti itu malah disebut ahlus sunnah wal jamaah. Parah kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Yang kedua, Wahabi ini tidak, Muhammadiyah ini tidak bermadhab. Karena tidak bermadhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahabi. Yang cocok dengan Wahabi ini karena tidak bermadhab. Yang ketiga, Muhammadiyah ini semboyannya pemurnian agama. Karena pemurnian agama, maka suka membid'ahkan. Kalau yang tauhid uluhiyah itu suka mensyirikkan, kalau yang pemurnian agama itu suka membid'ahkan. Itu ajaran Muhammadiyah, itu ajaran pokoknya tiga. Saya baca di kitab-kitab mereka.
Bahkan di fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah yang juga suka membid'ahkan, menyalahkan. Padahal yang disalahkan gak salah, cuma dia gak tahu itu. Ini yang lucu ya, ada tokoh Muhammadiyah. Ada tokoh Muhammadiyah sering buka kitab hadis, melarang sholat qobliyah Jum'at. Alasannya apa? Sholat qobliyah Jum'at itu gak ada. Mengapa gak ada? Gak sama dengan sholat zuhur katanya. Ikut ahli hadis. Jawaban kita, yang ahli hadis bukan kamu. Siapa? Yang ahli hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam sahihnya menganjurkan sholat qobliyah Jum'at. Nah, Muhammadiyah ini mirip Wahabi, sering bawa propaganda kembali pada Quran dan hadis. Lalu mereka melarang sholat qobliyah Jum'at, ikut mazhab ahli hadis. Imam Bukhari menganjurkan sholat qobliyah Jum'at. Di Sahih Bukhari ada bab, babus sholati qoblal jum'ah rak'atain wa ba'daha rak'atain. Bab anjuran sholat qobliyah Jum'at 2 rakaat dan ba'diyah Jum'at 2 rakaat. Lalu Imam Bukhari menyampaikan dalilnya. Yang pertama dalil umum, hadis Ibnu Mas'ud, ala baina kulli adzanaini shalatun. Ingat, setiap antara azan dan iqamah ada salat. Maksudnya salat qabliyah. Sebelum salat Jumat ada azan, ada iqamah, berarti ada salat qabliyah. Yang kedua, Imam Bukhari mengkiaskan salat Jumat dengan salat zuhur. Salat zuhur ada qabliyahnya, Jumat ada qabliyahnya. Kata tokoh Muhammadiyah ini, zuhur gak sama dengan Jum'at. Kira-kira saudara lebih percaya sama dia apa sama Imam Bukhari itu kira-kira? Nah kaum muslimin, kalau kita berpikir simpel sajalah kaum muslimin, gak usah terlalu jauh lah membahas masalah yang Imam Bukhari, yang Imam Ali Hadis dan lain sebagainya tentang masalah sholat qobliyah Jum'at kaum muslimin. Ya kalau sekarang kita lihat realita kaum muslimin, kita lebih percaya dengan orang-orang yang disebut oleh Pak Idrus Romli Wahabi, apa lebih percaya dengan orang-orang yang disebut oleh Pak Idrus Romli sebagai aswaja kaum muslimin? Sementara track record ini jelas kaum muslimin. Jejak digital bisa dibuktikan ya. Yang solawatan pakai ketimpringan, pakai joget-joget, laki-laki campur baur ya. Itu dari kelompok mana? Ya, silakan dinilai kaum muslimin. Dari kelompok mana? Yang paling banyak di masyarakat yang tidak menutup aurat, yang malas ke masjid, yang rokok kelepas-kelepus, yang bermain judi, ya, yang hobi jogetan sama biduan, hobi bermusik. Bahkan kalau kita berbicara masalah pondok pesantren kaum muslimin ya, pondok pesantren yang orangnya aneh-aneh ya, seperti Gufron, ya, kemudian ada Samsudin Jadab, ya, kemudian kasus-kasus yang cabul, yang asusila, yang sodomi, yang kasus-kasus pembunuhan itu dari pondok pesantren mana kaum muslimin? Coba ya. Seandainya ajaran mereka ini memang ajaran yang benar 100% sunnah rasul ya, insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terbukti kaum muslimin ya, yang seperti itu terbukti kasus asusila, kasus cabul, kasus sodomi ya, dari kelompoknya Pak Idrus Romli sendiri kaum muslimin. Bahkan orang yang akrab dengan Pak Idrus Romli ternyata menjadi pelaku sodomi kaum muslimin. Yang katanya dia ini orang tasawuf yang memurnikan hati, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang katanya mengetahui bahwa dakwah sunnah ini orang-orangnya hatinya penuh daki, penuh kotoran ya. Ternyata dia sendiri menjadi pelaku sodomi. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini saja sudah bisa disimpulkan kaum muslimin, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesuai sunnah, mana orang yang menerapkan agama Islam ini dengan benar, mana orang yang menerapkan sunnah ini dengan benar, dan mana orang yang sekedar koar-koar saja kaum muslimin, mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku selalu menyucikan hati mereka, selalu bertasawuf, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada hakikatnya ya, topeng mereka itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalika muslimin. Dan itu tadi kaum muslimin ya, sebenarnya Idrus Romli ini yang seperti ini kaum muslimin, ini menunjukkan kepanikan dia bahwa jamaahnya ini semakin habis kaum muslimin. Ya, makin banyak yang mengikuti dakwah sunnah kaum muslimin. Baik itu dari kalangan NU, baik dari kalangan Muhammadiyah,
banyak yang ikut ke kajian-kajian salafi kaum muslimin. Apalagi kalau dari Muhammadiyah, memang basicnya, basis dakwahnya itu sama kaum muslimin. Asas dakwahnya itu sama kaum muslimin. Memurnikan tauhid, ya, memberantas TBC, memberantas kesyirikan, memberantas tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.